cara-cara memartabatkan permainan tradisional dalam Malaysia. Kini Malaysia berhadapan dengan arus globalisasi dan modernisasi yang membawa pembangunan yang besar. Berkait rapat dengan pembangunan Malaysia, generasi muda pada hari ini lebih terdedah kepada permainan komputer dan alam siber sehingga melupakan permainan tradisional seperti batu serampang, wow, gasing dan sebagainya yang merupakan ciptaan nenek moyang sejak dahulu lagi. Lantaran ini permainan tradisional turut dipandang enden serta mudah tersisih daripada arus perdana membiarkan masyarakat. Tepulah dada tanya selera. Sebagai individu, adakah kita sanggup membahagikan kerjana budaya bangsa kita lenyap begitu sahaja dan peredaran zaman yang berlaku? Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama untuk memartabatkan permainan tradisional di negara kita. Suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan ialah ibu bapa dianggap memainkan peranan yang penting untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda khususnya kepada anak-anak mereka. Ibu bapa yang bertanggungjawab dan merupakan guru pertama anak mencorakkan anak ibarat kain putih haruslah mendedahkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi bagai melentur buluh piala dari rebungnya. Selain itu, ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak bagi memupuk minat mereka terhadap permainan tradisional. Ibu bapa dapat menghadiri anak-anak permainan tradisional seperti congkak, gasing, wau, batu serampang dan sebagainya. Kepada anak mereka sebagai hadiah, jelaslah bahawa melalui usaha tersebut secara tidak langsung dapat memartabatkan permainan tradisional. Maka dapat merapatkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga, bab kata peribahasa, sambil menyelam, sambil minum air. Sambil menyelam, minum air. Di samping itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan permainan tradisional dalam golongan remaja. Pihak kerajaan seperti Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan dapat mengekalkan permainan tradisional dengan mengadakan pesta permainan tradisional. Berbagai jenis permainan tradisional dapat dipamerkan dan hadiah lumayan dapat diberikan kepada pengunjung di pesta. Melalui cara-cara di atas, pihak kerajaan dapat berjanji bahawa permainan tradisional tidak akan mudah terhakis pada zaman yang datang. Pihak kerajaan juga mampu melestarikan permainan tradisional yang diwarisi secara turun-menurun sehingga ke tahap antara bangsa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pihak sekolah juga bertanggungjawab untuk memartabatkan permainan tradisional dalam kalangan murid. Berbagai usaha dapat dilakukan oleh pihak sekolah supaya pelajar lebih mengenali permainan tradisional. Sebagai contohnya, pihak sekolah dapat menubuhkan kelab atau persatuan berkaitan permainan tradisional seperti kelab budaya bangsa dan menyediakan jurulatih yang terlatih dalam kalangan tersebut untuk mengajarkan para pelajar. Dengan ini, murid-murid dapat belajar tentang cara membuat, cara bermain dan mengetahui syarat sementara bermain. Setelah memahami secara mendalam, pelajar akan berminat untuk melibatkan diri dalam permainan tradisional. Pihak sekolah haruslah menyediakan lebih banyak alatan permainan tradisional yang boleh digunakan di sekolah. Dan bahan pula pertandingan permainan tradisional yang menarik dapat dianjurkan oleh pihak sekolah untuk disertai oleh para pelajar. Secara langsung, pelajar akan mendekatkan diri dengan permainan tradisional agar warisan yang diwarisi oleh nenek moyang ini tak laput dan hujan, tak lekan dan panas. Lebih-lebih lagi, media massa merupakan pihak yang sangat penting dalam usaha untuk memartabatkan permainan tradisional dalam kalangan remaja. Media massa merupakan satu medium yang sentiasa menguang-uangkan sesuatu berita dengan cepat. Tepat
dan sahih. Dengan ini media masa sebagai penyebab maklumat boleh menghebahkan tentang permainan tradisional kepada masyarakat melalui surat khabar, majalah, rancangan televisyen, iklan dan sebagainya. Selain itu, elemen permainan tradisional boleh ditambahkan dalam jalanan cerita kartun untuk menarik minat anak-anak. Dengan cara ini, anak-anak dapat memahami dan melibatkan diri dalam permainan tradisional sejak kecil lagi. Media masa juga boleh sering mengajukan pertandingan melalui program seperti Jom Hebat dengan tawaran hadiah yang lumayan. Iklan-iklan atau rancangan tentang permainan tradisional yang menarik bukan sahaja dapat mengenali permainan dalam rakyat Malaysia, malah masyarakat dari luar negara. Akhir sekali, sedapa bisa masyarakat bertanggungjawab untuk bekerjasama bagai awal dengan tebing, mengenali permainan tradisional dalam golongan murid di Malaysia. Sebagai masyarakat Malaysia, kita berpelanan untuk mempelajari permainan tradisional bangsa kita yang membanggakan Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana kita sebagai pewaris khazanah negara tidak mungkin akan membiarkan permainan tradisional ini terus menjadi sejarah yang hanya mengetahui namanya sahaja. Di samping itu, kita boleh bergiat aktif dalam menyertai aktiviti yang diadakan berkaitan permainan tradisional seperti kempen menghargai permainan tradisional Malaysia atau pameran permainan tersebut. Secara langsung, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang permainan tradisional dan menjadi suri teladan rakan-rakan. Kelab rukun tertangga juga dapat dianjurkan untuk mengadakan pelbagai aktiviti tentang permainan tradisional seperti drama atau pertandingan. Secara tidak langsung, kita juga dapat mengisi masa lapang yang luang untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kegiatan yang tidak berfaedah seperti vandalism. Namun begitu, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mengikis prasangka bahawa permainan tradisional merupakan sesuatu yang telah lalu.